Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anas Bobby. Yo. Nah, kali ini kita mau bikin konten vlog ikut Mas Dika visiting ke Surabaya. Yeay. Surabaya itu kalau orang Inggris bilangnya gini deh. Gimana? Surabaya. Bukan gitu. Kalau Jakarta kan Jakarta. Jika ada. Lek malang. Meleng kalau malang meleng. Uwei. Kamu lu kita mau ke Surabaya mana teh? Ke Surabaya. Man. Kita mau visiting ke sebuah toko kacamata di Manuan dan setelah visiting kita mau anterin Barok mau shopping. Shopping guys. Katanya ya. Wih, Barok mau shopping. Shopping lur. Biasanya bilangnya shopping tapi pas di tujuan cuma dua yang dipilih. Yang bikin upload kelilingnya satu mall. Kaos. Warga H&M bulan ini rilis. Ya, jadi nantikan ya. Kita berempat sih kali ini. Tapi ada satu tambahan manusia lagi yang masih OTW. Kita masih OTW jemput si manusia ini. Rosi Eko sama DJ Rosi Eko. Eko. Bukan Erso guys, itu bacanya Eko. Kalau oke kembalian apa? Baliknya Eco. Oke. Jadi oke itu ada beberapa sebutan. Dengan beberapa tulisan seperti Roxy EXO itu benar bukan EXO. Eco. Eco sulit. Eco. Banyak kan? Jelas kan dia mulai ngomongnya. Oke okay, guys, next video. Oh ya, kita juga mau kulineran. Yang dari Sabrani ke Mas apa? Iya. Kikil. Itu nanti yang kulineran enggak tahu bisa masuk vlognya Barok atau Pak RT kita. Oh, Barok. RT udah. Oke. Kakak Gina, aku di bom dong sama kamu. Oke, sekarang kita udah di tol. Ya, tadi di tol kita mau ke rest area. Iya, mau ke rest area. Haus. Oh ya, Mas, aku mau nanya tapi aslinya sungkan, Mas. Apa? Mau nanya kenapa sampean di kontennya Mas Nafil itu nangis kalau di tol ingat anak-anak kok bisa gitu maksudnya gimana Mas? Enggak biarin konco kulit melarat bareng aku lek suki ngali. gimana? Biarin konco kulit melarat bareng aku lek suki ngali. Enggak bercanda dalam arti gini loh. Dulu kita tuh kalau ke Surabaya kan bareng-bareng karena mungkin yang punya kendaraan aku tok dan mereka masih belum mempunyai kesibukan masing-masing. Tapi akhir-akhir ini hampirlah setahun kita tuh jarang banget berkumpul karena ya itu mobilitasnya udah punya masing-masing. Nah, masing-masing. Makanya kayak gini tuh momen-momen kayak gini tuh memang nggak berarti. Tujuannya juga yang visiting kerja, tapi nggak berarti di pandangan orang. Tapi bagi saya pribadi ini momen-momen yang bukan penting, yang momen-momen nggak gampang untuk dilupakan gitu loh. Yang dikangenin ya Mas? Belum tentu, soalnya gini, setiap momen tuh kita harus menghargai dan mengerti. Dalam arti belum tentu loh tahun depan kita bisa bersama. Ya kita sebagai manusia berharapnya seduluran selawase ya. Si grup bubar itu tapi oh, arek kampung seduluran selawase. Mas. Ya, tapi ya namanya orang kan nggak tahu ke depannya, makanya kayak momen ulang tahun. Kenapa sih aku minta momen ulang tahun? Ayo dirayakan, dalam arti bukan dirayakan buang-buang uang ya. Tapi bareng-bareng, entah kita itu syukuran bareng, makan-makan bareng, karena di tahun depan itu loh belum tentu kita itu masih bisa bersama gitu loh. Ojo nangis sama Mas, ngunut sama Mas kate nangis mesti. Mesti ya itu loh, ayo kita tuh belajar menghargai waktu demi waktu gitu loh. Ya karena kembali lagi, kesempatan nggak datang kedua kali dan kesempatan kedua belum tentu seindah kesempatan pertama. Jadi kalau kita pas gini mau bisa ya Mas, kesempatan ada kesempatan gitu. Ada kesempatan tapi tak seindah kesempatan pertama. Itu pasti. Ini Mas ini Mas biasa di koyor sampai ayo Pak. Nek parkir kok biasanya dewe lho, Mas. Kok iso ponet tolah monggo biasane. Yang ini yang mau ke Semarang itu ya, Mas? Heeh.
Eh, kita ke Semarang lewat sini ya, Gus? Iya, kita ke Madura juga di sini kita. Ada kok vlognya di Nafil Tungil. Iya, kalau pengen vlog ya. Ayo, yuk, yuk, beli. Yuk, beli. Masker. Enggak usah maskeran, nah. Masker. Guys, ini katanya aku enggak ngerti. Apartemen ini angker dan kosong. Enggak tahu Surabaya daerah mana ya. Katanya dulu tuh ada kolamnya dan kolamnya udah Surabaya ini. Udah Surabaya mana nih? Katanya ada kolamnya dan kolamnya tuh sering dibuat renang dulu, Ras. Sama anak-anak sekolah gitu. Oh, cuman kolamnya yang kepake gitu, Mang. Ini Nas, ini Nas, kelihatan Nas, Wi. Oh, ini. Ya, wah. Tuh, guys. Tuh. Nah. Surabaya mana ya itu, guys, ya? Sidoarjo. Itu lo banyak parkir mobil sih. Oh. Kok ada masih banyak parkir mobil? Kok kosong, kok itu punya kampung, orang kampung, kok. Tapi banyak mobil, Mas. Iya, punya orang kampung, orang pemukiman itu lo. Kayak orang kampung yang mungkin enggak punya garasi tapi situ bawahnya tok. Orang 3 tower kosong, kok. Salah diri tak mikir ya, baru kalau kau pulih mobil. Oh iya. Dua ya, parkir mobil dewean. Kosong plong itu. Dari dulu ya, 3 tower ya. Enggak tahu punya siapa kok bisa ya dibengkalain gitu ya. Paling banyak hantunya itu. Iya, Rok. Surabaya mana itu, Rok? Jambangan. Ini Jambangan, Rok ya? Jambangan tuh kalau lewat kota lewat mana sih, Rok? Ibaratnya kita lewat turun Waru. Kok kamu kok bisa ngerti semua di Surabaya, Rok? Arok? Hah? Kan nge-grab, Nas, tapi gak pernah ngerti. Monokromo ya? Pak RT berapa tahun di Surabaya? Ini? Oh, lama aku di Surabaya. Oh, pas jadi manajemen pas waktu itu apa? Satu hari. Manajemen apa itu? Manajemen enggak tahu apa. Mau aku kaget cuma sih. Oh, awas kocas, Yunas. Mas awas. Aman. Ini aman. Ini udah aman. Apa kemarin? Oh, sing rusak wingi iki, Wak. Lha iku digengetnya sampai anu, Wak. Iya, jangan. Sampai Nabil. Anak sih nge-vlog film Denny. Jaga-jaga. Kita udah sampai di sebuah daerah Surabaya, tepatnya di Manuan. Itu, guys, Bursa Kacamata. Ting. Ayo turun, Pak. Ayo. Kita mau kerja dulu ya. Kerja. Mbak, nanti ya saya kerja. Bentar aja dulu, Mbak. Mau kerja, Mbak. Bentar. Tak kerja dulu ya. Baru nanti aja. Ya, aku baru datang belum kerja. Si mau kerja bentar. Ternyata tuh tetap jaga kesehatan. Broadcast. Ini lagi di Bursa Kacamata Surabaya, guys. Lokasinya tempat di Manuan. Manuan. Apa? Manuan. Manuan. Lek di Madura Manu itu. Oke, guys, ternyata banyak pilihan, guys. Kecamatan cantik-cantik. Gak apa-apa. Mau liatin cewek itu gampang. Ini Nas, nah ini kan bagus-bagus. Dia tadi kaca gitu. Pelayannya yang baju itu, pokoknya baju kaca. Enggak ketemu sih ganti pelayan. Oh, yang pakai ini loh. Yang pakai apa?
Guys, gak bisa keluar guys. Warnanya sama. Terima kasih, thank you very much yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe. Karena subscribe itu gratis. Surabaya emang the best. Nah, itulah tadi guys. Sampai bukan tadi sih. Udah mau berapa hari? Anggap udah mau satu minggu guys. Karena ini closingnya lupa kemarin. Ternyata ingat barusan pas mau editing. Ini aku kalau visitingnya Surabaya. Belum diedit di Malang, aku closingnya di Madura. Sekarang kan kita di Madura. Surabaya emang the best. Di Surabaya banyak banget manuan. Jangan lupa like, komen, dan support aku terus ya guys buat kalian, karena subscribe dari kalian bikin Anas Bobby yuhu jadi semangat bikin konten. Tunggu apa lagi? Dan jangan lupa itu lagi, tombol loncengnya weh. Dinyalain, kan biar gak ketinggalan konten-konten berikutnya. Assalamualaikum.